Berikut adalah hasil lengkap pertandingan babak 32 besar India Open 2024 di hari pertama. Di babak pertama ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Man Wei Chong, Kai Wun Ti, dengan skor 16-21, 21-15, dan 21-13 dalam durasi 1 jam 1 menit. Sementara itu, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, harus kalah dari ganda putra Denmark, Rasmus Kejaer, Frederik Sogat, dengan skor 18-21 dan 19-21 dalam durasi 47 menit. Di babak pertama tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Sung Suo Yun, dengan skor 21-10 dan 21-15 dalam durasi 34 menit. Dan di babak pertama ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, harus kalah dari ganda campuran China, Feng Yanze, Huang Dongping, dengan skor 18-21, 23-21, dan 12-21, dalam durasi 1 jam 16 menit. Sementara itu, sebanyak 5 wakil Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, dan Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, baru akan bertanding mulai hari Rabu, 17 Januari 2024. Di sisi lain, 3 wakil Indonesia, Chico Aura Dwiwardoyo, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, dan Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, memutuskan untuk mundur dari turnamen dengan level Super 750 ini.